Hey girls, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau berbagi pengalaman aku selama 2 minggu kurang lebih menggunakan produk skincare terbaru yang bikin kulit aku jadi get sendiri kan? Yaitu dari WF Solutions Let Me Go Gold Series. Produknya ada 4, yaitu face wash, toner, SPF dan juga night cream. Nah, kalian kalau penasaran kayak gimana sih pendapat aku dan pengalaman aku setelah menggunakan produk ini, keep on watching. Okay, girls, ini aku mau kasih tahu ke kalian, mungkin ada yang belum familiar sama brandnya. Let Me Glow Series adalah serangkaian produk terbaru dari WF Solutions. Produk ini dirancang buat orang yang punya masalah kulit, yang untuk mencegah penuaan, flek-flek hitam, dan juga buat aku yang pengen selalu tampil awet muda. Oke, di sini aku akan kasih tahu apa sih kandungan dari Let Me Glow Series ini. Yang pertama, sunscreen-nya, yaitu mengandung SPF 50 dan aku suka banget loh sama sunscreen ini. Karena aku tuh biasanya agak males ya pakai sunscreen karena bikin makeup aku tuh nggak awet, nggak tahan lama, dan juga kayak ada yang terlalu kering, ada yang terlalu becek. Nah, ini tuh bener-bener di antaranya, nggak bikin kering dan juga nggak yang terlalu banyak. Udah gitu, kemasannya yang kecil bikin aku selalu membawa dia kemana-mana, travel friendly. Jadi nggak mungkin keluar kota atau staycation nggak bawa dia. Ini handy banget. Jadi kandungan di dalamnya ada vitamin B, vitamin C dan juga vitamin E yang melembabkan kulit dan juga memperlambat penuaan dini. Nah, vitamin C sendiri kan mengandung antioksidan ya, sehingga bisa juga sekaligus mencerahkan kulit. Produk berikutnya ini adalah Let Me Glow Brightening Toner yang punya kandungan favorit aku banget, yaitu ada Salmon DNA dan juga Centella Asiatica. Kalian tahu sendiri kan kalau kegunaannya tuh banyak banget, manfaatnya banyak banget, bikin kita awet muda nggak tua-tua kayak Kade Krisdayanti. Karena dia melakukan treatment Salmon DNA yang dipercaya banget untuk membuat kulit tuh sangat-sangat awet muda. Itulah kenapa banyak kalian yang nanya sama aku, Kak, rahasia awet mudanya apa? Nah, itu dia. Ikutilah semua skincare yang aku pakai karena aku udah coba dan aku rasain hasilnya dan muka aku jadinya gak tua-tua. Jadi udah pasti manfaatnya banyak banget ya, bisa meningkatkan elastisitas kulit, meratakan warna kulit, mengurangi kerutan-kerutan di wajah, menjaga kelembapan kulit dan juga membantu regenerasi kulit. Next ada Let Me Glow Night Cream. Ini si kecil-kecil cabai rawit yang mengandung niacinamide yang dikenal sebagai vitamin B3, yaitu bisa menyamarkan garis-garis halus di wajah, mengencangkan pori dan meratakan warna kulit. Nah, produk ini juga mengandung Korean Golden Bell Extract yang melindungi kulit juga dari radikal bebas, efek polusi dari matahari yang menyebabkan kulit itu jadi jauh cepat lebih tua. Pokoknya produk-produknya ini aman banget dan juga banyak kandungan yang bikin awet mudanya. Nah, jangan salah nih, jangan keburu udah tua dulu baru pakai produk yang mengandung semuanya anti-aging gitu. Anti-aging product itu harus dimulai sedini mungkin. Jadi, kalau misalnya aku umurnya masih 20-an gimana, Kak? Justru kita mau kulit kita itu stay di umur 20. Jangan sampai dia menua. Jadi kalau kalian start dari umur 20-an, ya udah kulit kalian akan seperti itu selamanya sampai puluhan tahun kemudian. Tapi kalau kalian mulainya terlambat, nggak apa-apa banget. Yang penting mulai gitu loh. Better late than never kan? Jadi lebih baik walaupun kalian, Kak, aku umurnya udah 30-an, ya udah cus buruan langsung pakai produk-produknya. Nah, lalu ada ini Let Me Glow Facial Wash yang mengandung tea tree dan juga mengandung kolagen. Nih, aku seneng nih kayak gini-gini, melembabkan, mengencangkan, membuat kulit lebih kenyal dan juga dia nggak kering, jadi nggak ada efek keset ketarik setelah kita pakai produknya. Yang ada wajah aku tuh malah halus banget. Nah, produk ini juga bisa mengangkat sel-sel kulit mati dan mencegah komedo loh. Oke, kita sudah membahas produk-produknya, sekarang langsung aja tutorial gimana cara penggunaannya. Oke, sekarang kita langsung aja ke tutorialnya. Jadi pertama-tama kita akan pakai Let Me Glow Facial Wash-nya dan ini All Skin Type Sensitive Skin Friendly. Yang aku suka, sabun ini tuh busanya lembut banget, jadi nggak bikin kayak keset di wajah gitu. Langsung aja kita aplikasikan ke wajah. Kalau kalian tanya sama aku, Kak, sabunan muka sehari berapa kali sih? Kalau aku tergantung, kalau aku kadang bisa 2 kali. Jadi misalnya pagi waktu mandi kita kan udah pasti sabunan muka ya. Nah, setelah itu sebelum tidur juga wajib banget. Walaupun kita tuh nggak pakai makeup, tapi kalau mau tidur itu wajib banget ya cuci muka sebelum pakai skincare supaya debu-debu yang tadi itu keangkat semuanya gitu. Oke, ini kurang lebih kayak gini. Aku udah sabunan dan ini tinggal aku bilas, baru kita lanjut ke step berikutnya.
ini aku udah bilas dan hasilnya muka aku jadi lembut banget, halus, licin, tapi nggak ada efek keset ataupun yang kayak kering gitu loh. Jadi ini cocok banget sih sabunnya buat aku. Next, kita langsung pakai aja Let Me Glow Brightening Tonernya. Caranya kayak biasa, kalian taruh di kapas terus ditep-tep ke seluruh wajah. Nah, sisanya aku sukanya tuh taruh di leher supaya leher kita tuh nggak gampang keriput. Sudah selesai pakai tonernya. Nah, biasanya ini kalau siang hari aku lanjut pakai sunscreen dan kalau malam hari aku pakai night creamnya. Sekarang aku mau tunjukin ke kalian sunscreennya, yaitu yang SPF 50. Sunscreennya warnanya putih seperti ini, tapi dia gampang banget menyerap di kulit. Kalian nggak perlu khawatir white cast atau apapun, karena dia semudah itu nyerapnya, gampang banget. Dan ini tuh kayak nggak kering, tapi nggak yang becek, nggak yang minyak gitu loh. Bener-bener enak banget formulanya. Apalagi kalian yang kayak aku, yang suka kalau keluar pakai sunscreen terus ditimpa makeup, ini tuh nggak akan bikin makeup kalian bermasalah sama sekali. Ini aku pas oles daerah sini, yang sini tuh udah nyerap gitu. Tapi nyerapnya tuh nggak yang kering, tapi nggak yang basah, nggak yang becek gitu. Jadi cocok banget untuk kita pakai di cuaca ataupun suhu kota kita, Jakarta ataupun kota kalian yang panas. Nah, ini kan untuk siang hari. Kalau malam hari kalian tinggal pakai aja Korean Night Cream-nya. Dan night cream-nya ini mengandung banyak banget kandungannya. Salah satunya adalah niacinamide. Udah pasti mencerahkan. Ini tuh nggak terlalu thick menurut aku. Untuk sebagai krim malam ini tuh juga masih enak banget, nggak yang tebel dan nggak yang terlalu basah-basah nempel gitu. Jadi ini memang lembab aja dan langsung glowing. Kalian lihat sendiri nih, ini kalau pakai night cream akan se-glowing ini. Oke, girls, itu tadi kalian sudah lihat gimana cara penggunaan produk-produknya. Kalau aku sih udah pasti, aku sangat-sangat recommend untuk kalian coba. Karena selain harganya yang affordable, produk ini kualitasnya tuh nggak kaleng-kaleng. Semua produknya tuh mild, gentle, bahkan untuk kulit yang sensitif sekalipun. Jadi aman banget untuk kalian coba. Boleh komen-komen di bawah ya, kasih tahu aku gimana pengalaman kalian setelah menggunakan produk dari WF Solutions. Oke, girls, segitu dulu videonya. I hope you guys like it. Jangan lupa video aku di like, subscribe YouTube channel aku, follow Instagram aku, dan TikTok aku juga ya. Have a nice day and bye-bye!